disebut paling kaya. Dia saleh dan jujur. Tentu aja Ayub itu takut akan Tuhan. Dia kaya. Seandainya dia gak punya apa-apa, masa dia jujur? Iblis datang hari itu kasih penyakit lu. Nah, gitu loh. Ayub tidak berbuat dosa. Sesudah itu, Ayub membuka mulut. Mending gua mati aja. Siapa yang buka pagar? Tapi jaga hati itu dari mana? Dari yang kau lihat. Dari yang kau dengar.